Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Ngaji Ngopi Berdiskusi Mencari Ngerti. Teman-teman, ini adalah malam-malam yang dingin. Namun kita harap kebersamaan kita dalam perdiskusian di Ngaji Ngopi akan menghangatkan suasana pada kesempatan malam hari ini. Oke teman-teman, pada kesempatan malam hari ini Ngaji Ngopi mengangkat suatu tematik yang sangat dekat dengan kita. Tematik ini adalah keresahan dari kawan-kawan yang melihat bahwa nampaknya orang-orang Jawa ini sudah melupakan budaya dan tradisinya. Maka terjadilah suatu tema yang berjudul Wong Jawa Ilang Jawane. Jawane iki piye ta sebenarnya? Dan apa saja sebenarnya identitas dari teman-teman Jawa dan budaya kita yang sesungguhnya? Tentu kalau tidak kita yang bahasa Jawanya nguri-nguri menghidupkan, menjaga, siapa lagi? Apakah ada orang lain yang akan menjaganya untuk kita dan nanti akan dijual lagi kepada kita? Kuncoro, beliau adalah Humas Pasupati. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Monggo Pak, kamu langsung mengangkat. Pon ada uang receh, semuanya adalah simbol harapan. Kalau beras itu simbol harapan supaya pengantin kedua. Nampaknya akan semakin seru persiusan kita, tapi sebelum kita lanjut, kita skip sebentar karena sudah datang bersama kita Bapak Agus Ali Imran. Beliau adalah pengamat sejarah sekaligus penulis. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Pak Agus Ali Imran. Ketika melewati perempatan atau melewati apapun yang sumber daya tahu sendiri, pasti ada ubur rampe atau sesajennya. Itu jelas. Sempat saya mendokumentasikan itu ketika di perempatan. Bahwasanya
orang Jawa itu tidak terlepas dari niteni. Karena apa? Karena dari segala apapun budaya yang ada itu, segala perilaku itu, contohnya kayak tadi itu, tidak terlepas dari niteni. Seumpama ada lindu, terus sekarang oh niteni, oh pasti. Agamalah sesuai dengan di mana kita tinggal gitu ya. Terus saya termasuk yang concern di situ gitu ya. Mudah-mudahan kalian semua mohon ininya juga bahwa itu di belakang itu ada sahabat saya yang sudah 30 tahun tinggal di Swiss. Itu selalu pengin berusaha berbahasa Jawa. Giliran saya membacakan sedikit tulisan yang saya coret ketika berdiskusi tadi. Ini bukan tulisan saya. Ini adalah tulisan kita bersama. Manusia tidak pernah terlepas dari lingkungan dan masyarakat. Keduanya adalah elemen-elemen yang sangat mengikat. Kita boleh pergi, tapi sejatinya kita adalah bagian dan akan kembali. Berdialek dengan ajaran para leluhur. Orang Jawa sejati ialah mereka yang punya akhlak leluhur. Budaya kita merupakan warisan tanggung jawab pelestarian yang harus kita emban. Maka jangan lupa jadi dirimu sebagai orang Jawa, bukan perihal keturunan, melainkan akhlak dan falsafah luhur yang akan selalu kita tebar. Terima kasih, inilah Ngaji Ngopi.